Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi. Baiklah, sebelum cikgu memulakan kelas kita pada hari ini, cikgu ingin meminta pertolongan untuk anda subscribe cikgu punya YouTube iaitu Zaim Nara dan tekan like dan berikan komen-komen yang positif untuk menaikkan semangat cikgu dan maju lebih jaya lagi. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan mempelajari asas mengarang pendahuluan karangan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat mengetahui 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan. 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan. Dan seterusnya, selepas anda mendengar kuliah cikgu pada hari ini, anda akan mempraktikkan dan mengenal pasti 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan. Baiklah para pelajar, jom kita teruskan. Sebelum cikgu memberi sedikit ilmu berkenaan dengan 5 jenis ayat yang terdapat dalam perenggan pendahuluan, ayuh kita melihat serba sedikit panduan menulis karangan umum. Karangan umum, kertas 2, bahagian B, karangan respon terbuka. Panduan menulis karangan. Murid hendaklah menulis karangan lebih daripada 180 patah perkataan. Ingat ya, para pelajar, 180 patah perkataan. Kena lebih, kalau kurang, kamu akan mendapat markah yang rendah. Murid hendaklah memilih satu daripada 3 soalan. Jadi, dalam kertas 2 bahagian B ini, ada 3 soalan dan anda perlu memilih satu sahaja. Murid dikehendaki menulis satu karangan sahaja. Murid boleh menggunakan idea yang terdapat dalam bahan atau memasukkan idea luar. Tema mesti sama dengan bahan rangsangan. Penyoalan item berformat dan tidak berformat tidak terikat. Maknanya, dalam soalan ini terdapatnya soalan karangan berformat dan juga tidak berformat. Penolakan markah dari segi ejaan ialah 2 markah. Murid tidak layak mendapat markah cemerlang jika tersalah format. Jadi, macam mana tersalah format tu? Tersalah format ini boleh kita lihat dari segi karangan berformat, karangan tidak berformat. Okey. Permarkahan bagi karangan umum perlu merujuk rubrik pemeriksaan sedia ada. Jadi, itu sebersedikit panduan menulis karangan untuk pengetahuan kita. Baiklah, yang seterusnya, kriteria pemarkahan. Ini yang perlu diberi penekanan. Dalam karangan bahagian ini, karangan umum terbuka ini, membawa markah sebanyak 30 markah. Banyak kan? Jadi, bagaimana kita nak mendapat markahnya? Kita tengok, markah cemerlang dalam lingkungan 26 hingga 30. Kepujian 20 hingga 25 markah. Baik 15 hingga 19. Kurang memuaskan 10 hingga 14. Penguasaan minimum 1 hingga 9. Untuk penguasaan minimum, cikgu rasa tidak ada masalah. Jadi target kita ialah cemerlang. Dan bagaimana nak mendapat markah yang cemerlang? Semuanya berpandu kepada bagaimana kita nak menulis bahagian perenggan pendahuluan supaya kita menarik pemeriksa untuk memberi markah yang lebih. Baik, pemeriksa kertas melihat apa? Baik, jadi dalam kita ingin melihat karangan pendahuluan karangan kita cemerlang, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Iaitu 26 hingga 30 markah ini dari segi idea mestilah relevan dengan tugasan. Maknanya menjawab soalan. Huraian idea jelas, menarik, matang. Contoh yang sesuai. Bagaimana pula dengan dari segi bahasa? Dari segi bahasa, penggunaan ayat bervariasi dan gramatis, penggunaan kosakata luas dan tepat, ejaan dan tanda baca yang betul, kesalahan bahasa yang minimum. Kalau kesalahan bahasa yang terlalu banyak, maknanya anda tidak akan dapat markah cemerlang ini. Anda akan lebih jatuh bahagian kepujian. Mungkin bawah lagi
mungkin bawah lagi sampailah penguasaan minimum. Dari segi pengolahan pula, mestilah menarik, berkesan dan matang. Menarik, berkesan dan matang. Dengan pemerengganan yang sesuai, format menepati kehendak soalan, penggunaan penanda wacana yang tepat, penggunaan ungkapan menarik, tepat dan berkesan seperti peribahasa, pantun, jogan kata dan rasa yang menarik. Jadi, di sini cikgu dapat lihat perkataan peribahasa. Jadi, dalam membuat pendahuluan karangan, kita akan gunakan bahagian peribahasa juga. Jadi, bila kita tengok kat dalam ni, ada peribahasa, pemerengganan yang sesuai dan bervariasi. Jadi, untuk mengatakan anda, pendahuluan karangan yang cikgu tunjukkan ini bervariasi, mempunyai pemerengganan yang sesuai dan peribahasa, ungkapan menarik, tepat dan berkesan. Dah bersedia? Jom kita teruskan. Novel hebat. Karangan anda hebat. Itulah perlembangan yang cikgu tunjukkan. Di sini cikgu ada membawa satu novel yang cikgu beli. Untuk pengetahuan anak murid, macam mana kita nak membeli buku ini? Macam mana kita tertarik nak membeli buku ini? Mestilah kita melihat di belakangnya, iaitu ada glosari. Kita baca sebaik sedikit dan kita tertarik dengan cerita pendek di belakang ini, barulah kita membeli buku yang setebal ini. Jadi itulah perlembangan yang cikgu tunjukkan, bahawasanya jika kita baca glosari ini, kita anggapnya sebagai pendahuluan karangan. Kalau pendahuluan karangan kita menarik, maknanya pemeriksa dah jatuh hati dalam kita punya pendahuluan. Sampaikan karangan kita yang mempunyai kesalahan tatabahasa yang banyak ditolak ke tepi kerana pendahuluan karangan yang menarik. Faham? Bukan cikgu kata tatabahasa itu tak penting, tetapi bagaimana lengkok dari segi pemerengganan pendahuluan, ayat-ayat yang terdapat dalam pendahuluan itu menarik perhatian pemeriksa. Okey. Jadi itulah perlembangan yang cikgu tunjukkan. Pembaca novel itu seperti pemeriksa kertas anda. Penulis novel, anda pelajar yang menjawab soalan penulisan. Soalan untuk anda. Bagaimana anda boleh tertarik mahu membeli sebuah novel? Tarikan pemeriksa untuk memberi markah kepada penulisan anda bermula dengan menulis pendahuluan karangan yang menarik yang cikgu sebutkan tadi. Ya, para pelajar. Ada 5 jenis ayat pendahuluan penulisan berkesan. Jadi ada 5. Yang pertama, ayat konsep, cikgu singkatkan AK. Ayat media masa, AMM. Ayat tokoh, AT. Ayat peribahasa, AP. Ayat persoalan, A, ada tanda soal. Anda bersedia untuk menulis nota menggunakan peta minda. Jadi, untuk para pelajar, nota yang cikgu berikan ini perlu dibuat dalam bentuk peta minda. Ayuh kita ketahui 5 jenis ayat yang terdapat dalam perenggan pendahuluan. Baiklah, ayat konsep itu merupakan ayat yang terdapat dalam pendahuluan karangan. Ayat yang pertama, ayat konsep menggunakan perkataan merupakan dan ialah. Ini soalan yang cikgu tunjukkan. Apakah usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar? Jadi, di mana permulaannya? Jadi, kita kena tengok kata kuncinya. Masalah kesesakan lalu lintas. Jadi, kita ambil terus masalah kesesakan lalu lintas, terus kita tulis di bawah. Maknanya di awal awal ayat. Masalah kesesakan lalu lintas, kita tambah dengan perkataan merupakan. Perkataan merupakan. Dan definisi ayat kamu sendiri. Definisi ayat kamu sendiri. Maknanya, kita gunakan perkataan merupakan ini sebagai penyambung. Dan kata kunci masalah kesesakan lalu lintas ini kita ambilnya di dalam soalan. Di dalam soalan. Seelok-eloknya 2 ataupun 3 patah perkataan saja kata kunci yang kita nak letakkannya di sini. Baik. Contoh yang kedua, alam sekitar ialah khazanah bernilai yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Yang ketiga, masalah
Gejala sosial merupakan masalah yang sering diperdebatkan dalam kalangan masyarakat kerana pencetusnya bermula daripada remaja itu sendiri. Jadi, formula yang cikgu buat ini ada perkataan merupakan ialah. Baik. Jadi, formulanya. Kata kunci tambah dengan merupakan tambah dengan ayat kamu sendiri, ayat yang lain. Definisi mengikut kehendak kamu. Tapi mestilah logik. Baik. Yang seterusnya, ayat media masa. Media masa terbahagi kepada dua, iaitu bercetak dan elektronik. Bercetak seperti berita harian, harian metro, sinar harian, arakah, siasah. Jadi cikgu nak tarik satu perhatian di sini. Jangan sesekali kamu guna surat khabar yang berbentuk politik kerana nanti ada masalah. Nanti jika pemeriksa yang menanda kertas kamu mempunyai fahaman politik yang lain, jadi masalah. Jadi kita abaikan surat khabar seperti ini. Kita gunalah perkataan surat khabar seperti berita harian, harian metro, sinar harian. Kalau elektronik seperti radio, buletin utama, TV3. Contoh ayat. Akhbar berita harian telah menyiarkan peningkatan kes-kes kesesakan lalu lintas yang semakin meruncing di segenap bandar besar, terutamanya menjelang musim perayaan dan cuti persekolahan. Jadi kita terus letakkan surat khabar di hadapan ayat ini, tambah dengan perkataan menyiarkan. Menyiarkan boleh, memaparkan boleh, lagi apa? Mengiklankan pun boleh. Jadi ikut dari segi struktur ayat itu. Dan tambah dengan ayat kamu sendiri. Dan paling penting, jika ada 5 ayat yang cikgu ingin tunjukkan itu, pastikan dalam 5 ayat ini mempunyai kata kunci yang perlu diulang setiap ayat. Jika tidak diulang, berlakunya ayat yang terpesong. Contohnya perkataan yang perlu diulang dalam ni ialah lalu lintas. Baik, ataupun kesesakan lalu lintas ya. Kita teruskan. Ayat ketiga selepas ayat media masa ialah ayat tokoh. Berkesinambungan maksud peribahasa. Jadi ayat nombor 3 dan ayat yang keempat mempunyai satu pertalian yang kukuh. Baik, kita teruskan. Ayat tokoh merupakan ayat ketiga dalam perenggan pendahuluan karangan. Nama Perdana Menteri Malaysia yang terkini. Cuma pada tahun ini dan seterusnya, kita tak pasti adakah Perdana Menteri sekarang kekal ataupun tidak. Jadi jika kekal, kita gunakan ini. Jika tidak kekal, kita gunakan yang terbaru, ya para pelajar. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohamad Yassin. Itu adalah nama Perdana Menteri. Ataupun Pakar Motivasi Malaysia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Contoh ayat. Dalam satu sidang media, kita boleh gunakan perkataan ini. Dalam satu sidang media, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin bin Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia berkata boleh, menyeru, memberitahu. Berkata, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi dalam usaha membendung permasalahan budaya buli yang semakin berakar umbi. Jadi kita kena pastikan dalam ayat tokoh ini mempunyai nama seseorang. Sebab apa cikgu gunakan nama Perdana Menteri? Kerana Perdana Menteri boleh membicarakan apa segala dasar yang terdapat di Malaysia. Jika Menteri Wanita, boleh tak cakap berkenaan dengan pertahanan awam? Tak boleh. Tetapi Perdana Menteri boleh bercakap berkenaan dengan wanita, masyarakat, keuangan, pertahanan negara, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita gunakan Perdana Menteri. Cikgu-cikgu, kalau tak guna Perdana Menteri boleh? Boleh, tapi kena mengikut bidangnya. Baik, ayat yang keempat. Ayat keempat ialah ayat peribahasa. Kaitan ayat tokoh. Baik. Jadi di sini, ayat yang keempat ialah susunan ayat dalam perenggan pendahuluan.
ayat yang keempat eh. Kalau kita tengok balik ayat pertama tadi, ayat konsep. Ayat kedua, media masa. Ayat ketiga ialah ayat tokoh. Ayat keempat ialah ayat peribahasa. Jika boleh, perlulah mengikut urutan yang cikgu sebutkan itu. Tulis peribahasa, bukannya pepatah atau bidalan. Jadi untuk menyelamatkan kita, kadang-kadang kita tak tahu sama ada itu adalah pepatah atau pembidalan. Jadi kita sebut saja peribahasa. Sebab peribahasa ini seperti bapa. Jadi pepatah itu, pepatah ialah anak. Pepatah. Ini anak. Ada anak-anak-anak, ada bidalan. Bidalan. Perumpamaan, banyak anak-anak dia. Jadi disebabkan kita tak tahu mana satu pepatah, bidalan, simpulan bahasa, jadi kita sebut saja peribahasa. Gunakan di awal ayat, hal ini persis peribahasa Melayu. Kalau kamu tak nak guna perkataan Melayu pun tak apa, kamu tulis hal ini persis peribahasa melentur buluh bila dari rebonya. Sebab apa tak nak guna perkataan Melayu? Kadang-kadang para pelajar huruf M ni dia kecilkan, sepatutnya huruf besar, kata nama khas. Contoh ayat, dalam satu sidang media yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin, Perdana Menteri berkata ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi dalam usaha membendung permasalahan budaya budi yang semakin berakar umbi. Ini ialah ayat tokoh. Hal ini persis peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebonya. Macam itu. Tetapi yang cikgu sebutkan kesinambungan, ada satu pertalian ialah kalau ayat peribahasa. Ayat peribahasa ada peribahasanya. Jadi maksud kepada peribahasa ini, itulah yang diucapkan oleh Perdana Menteri. Tak percaya? Jom kita tengok. Peribahasa Melayu meluntur buluh biarlah dari rebonya. Jadi apakah maksud meluntur buluh biarlah dari rebonya? Cuba kita tengok kat sini. Perdana Menteri kata apa? Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak dari kecil lagi. Maksud meluntur buluh biarlah dari rebonya itu ialah ni dia. Mendidik anak-anak sejak kecil lagi, maksud peribahasa tu. Jadi di sini ayat yang keempat, peribahasa ya. Maksud pada peribahasa itu terdapat dalam ayat yang ketiga yang disebut oleh Perdana Menteri kita. Kena faham ya. Kena faham elok-elok. Mungkin susah tapi kita boleh ulang-ulang barulah kita faham. Ayat yang kelima ialah ayat persoalan. Ayat yang kelima ialah ayat persoalan penutup kepada pendahuluan. Ayat persoalan dalam kurungan tanda apa ni? Tanda soal. Ayat terakhir untuk perenggan pendahuluan. Gunakan perkataan persoalan. Perlu guna kata tanya apakah. Begini ya. Persoalan. Tambahnya apakah. Ayat lain. Tanda soal. Ayat yang terakhir ya. Diakhiri dengan tanda soal. Tanda soal, bukannya noktah. Kalau noktah, salah. Contoh ayat, berikan peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah gejala sosial. Ini salah ya. Dalam kalangan anak-anak. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan anak-anak? Macam itu ya para pelajar. Dan kita teruskan lagi. Ini adalah contoh perenggan pendahuluan yang berkesan. Baik, sebelum itu cikgu ingin memberitahu, bukan sahaja ada ayat konsep, yang kedua ayat media masa, ketiga ayat tokoh, ayat yang keempat ialah ayat peribahasa, ayat yang kelima ayat persoalan. Baik. Untuk mengetahui anda, jika di dalam kelas cikgu, cikgu wajibkan ayat konsep dan juga ayat persoalan.
Nombor 2, nombor 3, nombor 4 terpulang kepada para pelajar. Bukan cikgu kata wajib ya. Sebenarnya ada lagi ayat macam-macam, ayat statistik, ayat sejarah dan sebagainya. Jadi mungkin cikgu boleh tambah di sini ayat pada zaman dahulu. Ha, dia punya adik abangnya ialah ayat kini. Maknanya pada zaman sekarang lah. Macam mana kadang-kadang soalannya? Pada zaman dahulu, basikal digunakan sebagai alat pengangkutan jalan raya. Ha, kini, koma, kini pengangkutan awam lebih tertumpu kepada LRT, kenderaan berat seperti kenderaan kereta, van dan sebagainya. Ha, nampak? Sebenarnya bermacam-macam jenis ayat. Cuma cikgu tunjukkan di sini supaya kamu lebih senang boleh fikir. Jika kamu nak guna ayat pada zaman dahulu dan ayat zaman kini, kamu boleh tukarkannya di nombor 2, nombor 3 atau nombor 4 ya. Baik, jadi kita teruskan lagi contoh perenggan pendahuluan yang cikgu sebutkan. Ayat konsepnya, ayat pertama ayat konsep. Masalah gejala buli merupakan masalah yang sering diperdebatkan dalam kalangan masyarakat kerana pencetusnya bermula daripada remaja itu sendiri. Ha, ini ialah ayat konsep. Nampak perkataan merupakan kan? Ha. Ayat yang seterusnya, ayat media masa, AMM. Akhbar berita harian, nampak? Ha, ada perkataan berita harian di situ. Telah menyiarkan peningkatan kes-kes gejala buli dan hal ini menyebabkan kerisauan kepada masyarakat. Itu ialah ayat media masa. Dan yang seterusnya ialah ayat tokoh. Ha, dalam satu sidang media yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohamad Yassin. Ha, itu ialah ayat tokoh Perdana Menteri kita kan. Perdana Menteri Malaysia berkata, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi dalam usaha membendung permasalahan gejala buli yang semakin berakar umbi. Ha. Ayat tokoh kan, maksud kepada peribahasa. Hal ini persis peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ada peribahasa, nampak? Ayat peribahasa, ada peribahasa di situ. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah gejala buli dalam kalangan anak-anak? Itu ialah ayat persoalan. Jadi di sini kita ada ayat konsep, kita ada ayat media masa, tokoh, peribahasa, persoalan. Cuma pesan cikgu ikut urutan yang cikgu sebutkan. Ayat konsep, yang kedua ayat media masa, ketiga ayat tokoh, ayat keempat peribahasa, yang terakhir yang paling penting ayat persoalannya. Boleh? Dan jangan lupa dengan tanda soal ni. Selalu pelajar tersilap. Baiklah para pelajar, kita dah menghampiri penutup. Jadi rumusan pada hari ini, pada akhir pengajaran, cikgu mengharapkan anda mengetahui 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan. Jadi para pelajar, tuliskan nota dalam bentuk peta minda 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan ini. Yang kedua, mempraktikkan dan mengenalpasti 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan melalui pembentangan dan tugasan. Jadi pada hari ini kita tak boleh nak buat pembentangan. Jadi cikgu akan memberi lampiran kerja, lembaran kerja berpandukan latihan itu. Anda dikendaki menulis bahagian pendahuluan karangan gunakan 5 jenis ayat yang cikgu ajar pada hari ini. Jadi cikgu mengharapkan para pelajar terus berusaha untuk memastikan penulisan anda menjadi yang lebih baik. Jadi cukup sampai di sini saja teknik menulis perenggan pendahuluan karangan. Jadi teruskan belajar bersungguh-sungguh, jangan tidur di dalam di rumah, tolong ibu bapa dan sebagainya. Ulangan cikgu, teknik menulis perenggan pendahuluan karangan. Jadi itu saja, terima kasih semua. Bye.